Pacai atau Hari Raya Imlek, kita menunjukkan bahwa di Kabupaten Semarang itu tidak ada permasalahan dalam agama. Kita menunjukkan bahwa di sini kebinekaan cukup kuat. Kalau memang di tempat-tempat lain itu ada yang namanya penistaan agama dan lain sebagainya, di tempat kita kondusif, kita aman. Bukan uang lah apa? Iya, dilihat sendiri. Oh, dilihat sendiri? Iya, boleh. Ini tadi dapat apa? Dapat apa ini? Angpong dan juga keranjang juga. Angpongnya sini apa? Sudah dibuka belum? Tadi belum dibuka. Terkejut nggak waktu jadi kan? Saya kira ada operasi dadakan gitu. Tapi ternyata dalam rangka reaksi lagi. Oh, bagi-bagi angpong. Iya betul. Dekat adalah Hari Raya Imlek. Kita sengaja di sini sudah menampilkan berbagai macam identitas dari agama. Kita menunjukkan yang pertama, di Kabupaten Semarang itu tidak ada permasalahan di bidang agama. Di sini kalau tempat lain itu misalkan ada perpustakaan atau yang lain-lain, di sini kita semuanya saling menghargai, saling menghormati terkait perayaan dari besar agama masing-masing, baik itu Lebaran, baik itu Natal, baik itu lain Islam, tempat Imlek, misalkan semuanya kita bersama-sama. Selain itu juga kita menunjukkan bahwa dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya bisa ditentukan satu agama, dua agama, semuanya. Semua pemuka agama juga, semua lapisan masyarakat juga. Jadi kita menunjukkan di sini kalau mewujudkan ketertiban lalu lintas, keselamatan lalu lintas itu tanggung jawab kita bersama, tidak memandang itu siapa. Prof, ini ada penindakan ya sini untuk hari ini? Tidak ada sama sekali. Karena kita memang fokus di masalah lalu lintas yang bersifat simpatik, sosial, jadi tidak ada penindakan. Kalaupun memang ada pelanggaran yang berat, kita berikan semacam teguran tertulis.